Cerita ini dimulai di Rusia, di mana Pyotr Veliki, kapal tempur kelas Kirov, memulai pelayaran perdananya sebagai pewaris kejayaan laut zaman Tsar Peter yang agung. Pyotr Veliki meluncur ke perairan lepas, menampilkan senjata-senjata besar dan sistem pertahanan udara yang mewah. Dengan teknologi canggih dan daya tembak yang menghancurkan, kapal ini menjadi simbol kekuatan laut Rusia. Dilengkapi dengan reaktor nuklir, Pyotr Veliki memiliki kemampuan berlayar tanpa henti selama berbulan-bulan, menjadikannya kekuatan proyeksi yang tak terhentikan di lautan. Pyotr Veliki menjadi kapal penjelajah bagi armada Rusia, memimpin armada laut dan memberikan perlindungan udara. Dengan senjata-senjata canggih, sistem pertahanan udara terkuat, dan helikopter tempur. Kapal ini terlibat dalam latihan besar di Laut Barents, menunjukkan kemampuan operasional di perairan Arktik yang sulit. Pyotr Veliki menjadi penjaga utama di armada utara Rusia. Pyotr Veliki menjadi pusat perhatian. Dalam kunjungan diplomatik ke pelabuhan-pelabuhan internasional, kehadirannya memancarkan kekuatan maritim Rusia dan memperkuat hubungan maritim dengan mitra dan pesaing. Kapal ini terlibat dalam latihan bersama dengan Angkatan Laut Negara-Negara Mitra, membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan militer internasional. Pyotr Veliki menjadi lambang kerjasama maritim yang erat. Setelah menyelesaikan sejumlah tugas dan latihan, Pyotr Veliki kembali ke pangkalan Severomorsk dengan kepala tegak. Para kru kapal merayakan keberhasilan dan bersiap untuk menjalani tugas berikutnya. Pyotr Veliki terus mewarisi warisannya sebagai kapal tempur kelas Kirov yang menggambarkan kekuatan laut Rusia. Dengan teknologi tinggi dan kemampuan operasional yang superior, kapal ini melindungi kedaulatan dan kehormatan maritim Rusia. Cerita ini menggambarkan peran Pyotr Veliki sebagai kekuatan laut Rusia yang tak tergoyahkan, memimpin dengan kekuatan dan keunggulan di seluruh dunia.